malam ini, perasaan gementar bukan sahaja menghantui 12 finalis anugerah juara lagu AJL ke-36, namun turut dirasai pengacaranya, Alif Sattar dan Nabila Huda. Ini kali pertama pasangan artis serba boleh ini digandingkan dalam mengendalikan acara anugerah berprestij yang memberi pengiktirafan kepada karyawan tanah air sejak lebih 3 dekad lalu. Meskipun sudah menempah nama dalam bidang seni, namun untuk disatukan dalam sebuah acara anugerah, ia adalah pengalaman pertama buat Alif dan Nabila. Mengulas perkara itu, Nabila mengakui, perasaannya cukup gementar kerana bakal menjadi pengalaman pertama mengendalikan acara anugerah segah itu. Ketika ini, saya sangat gementar kerana AJL adalah acara anugerah paling berprestij. Malah, saya membesar dengan AJL. Justeru, apabila terpilih mengacarakan acara anugerah ini, sudah tentu ia sesuatu yang cukup besar untuk catatan kejayaan seni saya. Justeru, sebesar manapun perasaan gementar, tugas diamanahkan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin.